berapa? Yang gede arwananya mati teman-teman, keren sekali. Oke teman-teman, daripada banjir, jadi kita olah. Kebetulan mesinnya nggak ngocor teman-teman, jadi sirkulasinya tuh nggak ngocor. Mati kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, nggak pakai lama daripada nanti-nanti takutnya busuk. Tapi hirup kene deh, nanti kok. Masih kena ngapa-ngapanya. Guling, kita lah, lumayan lah. Kebetulan saya juga belum pernah makan ikan hias. Tapi kalau misalkan di Kalimantan itu suka dimakan. Coba tolong ya. Tuh, lihat dong. Ah, ngapain dia masuk, Ngapnya. Oke, teman-teman. Kita olah. Nong. Arwana pae. Pae nu silver. Tah, ya tah. Ah, baiklah, orang konten kan, we. Oke teman-teman, lanjut sisit menyalakan tekan. Tadinya kita mau keluar mau manten, cuman lihat ini nih, lihat arwana mati, yaudah bikin dulu konten arwana teman-teman. Sebelum kita main ke hutan, sebelum kita main ke sawah, alangkah baiknya kita isi perut dulu dengan mengonsumsi ikan arwana yang baru saja mati teman-teman. Ah. Seket ya. Lanjut lah. Oke teman-teman, tuh iya kan si hitam beradab iya kan iya ini juga gurame beratnya. Cek mas santen ya? Jangan, sebenarnya. Lanjut black ya. Daging ya bewak.
Ya. Gue kangen lauk dia. Kangen apa? Sian, sudah kedahar ini lo. Kosong. Kedahar ini nama diobatin Sorry para bandel teh. Kosong. Minang. Kim geringnya. Geringnya. Sumujan. Sumujan tiris. Satu lagi sok kering ya. Sekarang jelema lu kering teh. Coba lihat teman-teman. Kayak ular, dalamannya kayak daging ular putih. Iya daging ras anca gitu, pedas. Oke teman-teman. Kita buang bagian insangnya. Buat tanagaan kalau nyeri tuh buka senua tuh mutiannya warna biru teman-teman. Jadi kan ini kita olah. Enggak tahu dibakar, enggak tahu di iya tuh. Oh iya tuh. Mana? Kenapa? Enggak tahu dibakar, enggak tahu digoreng, teman-teman. Ya barang banjir, sama-sama kita buang, sayang juga. Kalian meliharanya juga udah hampir setahun. Terus kalau misalkan sengaja juga. Ya mungkin kalau mungkin. Apa nomor satu? Kita akan lanjut beres ya. Wih mantap sekali tuh, keren. Ya teman-teman, tiris seperti ini, sayap. Nah teman-teman, jadi tujuan disayat seperti ini tuh buat ngilangin duri-duri halus. Kalau misalkan nggak disayat seperti ini, si duri halusnya tuh kerasa banget teman-teman saat dimakan. Jadi kalau misalkan disik-sik seperti ini, hilang. Ini metode buat ngilangin duri-duri halus. Sisipnya kita bawa, lalu kita bikin keripik teman-teman. Kita coba goreng, siapa tahu sisip arwana itu enak banget. Ini eksperimen ya.
biasanya kan masyarakat kalau misalkan motong ikan, jadi si sisiknya itu suka dibuang. Aduk. Aduk rata. Hujannya nggak berhenti-berhenti, tadinya pengen main ke kebun, cuman hujan teman-teman. Jadinya kita mukbang ke apa? Sisit. Mana? Oke teman-teman, pertama-tama kita nyalakan dulu apinya seperti ini. Lalu kita tabogin akar rajennya. Kita masukin minyaknya deh. Cukup. Kita tunggu dulu minyaknya sampai panas. Ini baru pakai garam. Kita kasih merica sedikit. Nanti pedas. Habis ini kita goreng si arwananya teman-teman. Ini. Tinggal lanjut goreng. Lanjut goreng. Kalimantan, soalnya si Anon suka di Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi, siapa nih? Ngablu. Ngablu itu dari dalam bolang. Mana Mang? Beres? Oke, teman-teman lanjut. Oke, Jo. Hai, Mang. Ini lihat nih. Lihat. Arwana goreng. Cantik sekali.
Mantap. Ini sisiknya kita tabur buat pelengkap. Oke teman-teman, lihat ikannya udah matang. Terus sambalnya udah jadi. Ini ada keju. Mang, hajar mang. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endos dulu dari kepala sampai ujung ekor teman-teman. Tuh, ini bagian kepalanya. Tuh ya, kita endos. Si gaya gurame, mantap. Jangan plus ya. Harum, harum, harum. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, lanjut. Kita coba bagian sisiknya dulu. Ya, teman-teman. Sekilas sisiknya itu mirip dengan sisik terenggiling namanya, pesing. Yang hewan dilindungi, teman-teman. Mirip pesing. Mirip pesing, lihat. Ini bagian sisiknya. Enak banget sebenarnya. Enak teman? Enak. Ini sisiknya. Sisik. Kalau misalkan digoreng, jadi si ikan ini nggak mau banjir. Kalau misalkan dibuang mah, wah mau banjir. Garing. Garing. Ini dagingnya itu lembut. Cuman banyak cucuk, banyak duri halus, teman-teman. Gurih. Renyah, teman-teman. Ini sisiknya, lihat. Ini sisiknya itu kayak kristal. Kayak makan beling. Kalem. Sangguan nampak. Wap. Dum. Untuan yang mau nih, kita lagan. Enak kok. Kayak makan roti. Jadi teman-teman, makan ikan arwahnya itu pegel. Pegel ngunyah emang ya. Enak banget. Kayak ikan gurame. Gak beda jauh. Gak bau anjir juga, gak bau amis. Ini yang terakhir, bagian tangannya ya teman-teman. Banyak kalsium. Mantap. Oke teman-teman, ikannya habis. Terus saya juga kenyang. Perut tinggal ya, betul? Perut ya? Alhamdulillah teman-teman. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi, oke? Yaudah.